keempat. Dah banyak progres kakak tengok daripada minggu lepas. Jaga-jaga ada kadang-kadang secara langsung, ini adalah konsert Akademi Fantasia 9 yang keempat. Okey, saya nak ingatkan ini mengenai aplikasi AF. Okey, dapatkan aplikasi Akademi Fantasia untuk iPhone, Android, BlackBerry anda sebab kita ada muat turun aplikasi ini secara percuma sekarang. Okey, pengguna telefon bimbit lain boleh menikmati perkhidmatan ini melalui web portal AF. Okey, type AF dan hantar ke 3232. Tiga. Ciri-ciri aplikasi antaranya ada berita terkini, profil dan galeri pelajar AF, undian muda, kedudukan undian, secara langsung konsert mingguan, lebih 100 koleksi video AF 7, AF 8, AF 9, chat AF 15, koleksi nada dering, panggilan TikTok dan banyak lagi. Okey, apa kata? Yang penting aplikasi ini adalah percuma. Okey, kita dah saksikan dalam ramai-ramai ini, saya dapat tengok ada seorang Mak Saleh kat sini. Hello, where you from? Oh, originally London. But... London? You're supposed to be at the royal wedding. What are you doing here? Okay. Do you understand what we're saying over here? What you sing? Obviously, you don't understand what I'm saying now. Okay. Are you sure you are in the right place? Yeah, perfect place. All right. We are going to make sure that you're not going back to London or anywhere else. You're going to stay here forever. Okay, jom kita bawa masuk Azri. Bersamamu harapanku. Harapan tu macam mana harapan tu? Dah banyak progres kakak tengok daripada minggu lepas. Azri ni. Awak ni dengan cakap cikgu bagus. Jaga-jaga. Ada kadang-kadang macam Faizal Tahir. Dan segala yang ku ada, ku berikan semua untuk diriku saja. Cuba color kan macam... Ya, kan? Explore ruang pentas tu. Continue. Sampai syurga. Cantik. Aku menunggu cinta darimu. Lagi. Itu dia. Runsingnya mengenai Azri ni, dia ada orang kata bayang-bayang nyanyian dan style Faizal Tahir. Itu yang Kak Oji duk ingatkan. Jadi hari ini macam mana? Sahut cabaran untuk lari daripada bayangan itu. InsyaAllah saya cuba. Okey, yang penting sekarang saya nak tunjuk ini gambarnya sebelum masuk AF. Sangat kurus. Sekarang sudah dagunya ada dua. Lagi lama nanti ada tiga ya. Okeylah. Azri, lagu Sampai Syurga, sila ambil tempat. Saya nak bacakan pula. Yang ini adalah komen mengenai persembahan Azama tadi. Ada dekat 4,000 komen masuk untuk Azama. Dan setengah daripada menyukai persembahan Azama. Yang ini daripada... Ila Mami Mama Mia. Dia kata, Azama the best. Suara power. Go, go, go. Okey, yang ini pula. Panel Handsome. Terima kasih. Saya tadi hantar sekejap tadi. Sendiri hantar, sendiri baca. Azama best lah persembahan awak. Keep it up. Panel jangan lupa baca ya. Panel Handsome. Okey, saya anda cakap handsome lagi banyak saya baca. Ya. Yeah. Okey, sekarang ini. Jom. Dia peduli apa dia. Dah ambil mood dia dah. Sampai Syurga nama lagunya. Lagu ini... adalah lagu dari pelajar yang ketujuh membuat persembahan. Azri. Tepukan untuk Azri. Fahami aku bukan terbaik untuk dirimu.
sampai surga ku menunggu, sampai surga ku cintamu. Hanya satu, hanya kamu. Ku membiarkan hatiku merindu-rindu, ku menghamparkan sakitku tetapkan kamu bersamamu. Harapanku hilang dalam terang yang membutakanku. Oh, dan segala yang ku ada ku berikan semua untuk diriku saja. Persembahan daripada Azri, silakan. Assalamualaikum Azri. Salam. Setakat ini saya rasa awak yang terbaiklah. Tetapi awak tidak akan ke mana-mana kalau awak nyanyi macam Faizal Tahir macam ni. Saya tadi lelap mata je, saya tak tengok pun awak. Saya sama macam Faizal Tahir je. So awak malam ni power. Vokal good, tapi cuba awak lari jauh dari bayangan Faizal Tahir. Dulu dah banyak ada orang ikut nak jadi Jamal Abdillah. Tak ke mana pun second, third Jamal Abdillah tu. Yeah. Jamal tetap ada. Awak tak percaya cakap saya, awak balik, awak fikir. Okey, terima kasih. Dia tak boleh balik lagi, ya? Selagi tak disingkir. Silakan, Rudy. Assalamualaikum, Azri. Salam. Okey, pada saya, persembahan yang sangat-sangat baik. Yeah, itu dia. Saya boleh rasa... Dan saya nampak awak lepas. It's not, orang kata tidak mekanikal tau. Awak betul-betul perform dan awak rasa sendiri. Dan bila awak rasa sendiri, saya rasa Dewan boleh rasa aura apa yang awak nak sampaikan. Dan memang ada sedikit Faizal Tahir. Tapi saya nampak awak cuba bertindak bijak. Awak cuba improvise sedikit. Certain-certain apa ni lengkok lagu tu. Very good. Okay. Saya rasa persembahan yang sangat bagus. So far, saya setuju ini adalah persembahan yang paling bagus. Okey, terima kasih, Rudy. Okey, kita dengar apa kata Oji. Sila, Oji. Kalau saya puji awak, besar kepala tak? InsyaAllah tak. Sekarang dah gemuk dah sikit. Selangor tu jaga kan? Betul kan? Kakak dengan pengetua cakap kan? Awak adalah Azri. Azri tu yang orang nak beli. Album Azri tu yang orang nak beli. Faizal Tahir dah macam-macam anugerah. Azri yang nak rangkul anugerah ni. Okay? You pegang pada matlamat awak yang awak nak menang kan? Pegang pada tu. You did exactly what you did during the rehearsal last night. You, yeah. Yes. Yeah, right. Yes. And... I am so touched. Wow. I am very, very touched. Oh, terima kasih, Azri. Okay. Kerana menjadi seorang anak murid yang setia mendengar. Okay, terima kasih, Ji. Alright. Okay, itu dia persembahan Azri. Dah anda saksikan bagaimana adakah Azri berhak terus berada di Akademi Fantasia. Hantarkan Afundi anda dengan menaik Afundi jarak nama Azri. Hantarkan ketika 2999. Atau anda boleh typekan secara pukal Afundi 3, 5, 10, 20 jarak nama Azri. Hantarkan ketika 2999. Okay, saya nak perkenalkan seorang lagi pelajar Akademi Fantasia ni. Dia mengalami sakit tekak tapi... dia nak juga menyanyi. Dia kata dia datang sini untuk belajar dan menyanyi. Dan itu tugas dia. Kita bawa masuk sekarang.